menindaklanjuti perintah dari Bapak Kapolda agar setiap masing-masing polres jajaran melakukan pembagian bakti sosial sembako gratis kepada masyarakat di wilayah polres masing-masing yang dipandang tidak mampu, yang sudah diatakan oleh masing-masing Babin Kaptimas. Sangat membantu sekali Pak ya, apalagi di tengah-tengah pandemi ekonomi buat orderan para ojek online, di mana mayoritas kebanyakan dari lady-lady saya adalah seorang sebelah, maksudnya seorang janda gitu kan, yang di mana pasti sangat membantu sekali Pak, mengurangi beban ekonominya tiap hari ya. Kalau bisa setiap tahunnya nanti lebih banyak lagi cakupannya untuk driver-driver ojek online. Alhamdulillah anak yatim piatu kami dari Yayasan Islamic Village Kelapa II berbahagia sekali mendapat sembako dari Bapak Kapolres Tangerang Selatan beserta jajarannya di hari ini. Kami dari Bayangkari Cabang Tangerang Selatan mendapatkan arahan dari Bu Ketua Daerah Polda Metro Jaya untuk pembagian sembako bagi masyarakat yang kurang mampu. Sangat membutuhkan sembako itu, lumayanlah, alhamdulillah gitu bantuannya dari Polres Tangsel ini. Semoga Polres Tangsel ini selalu mengadakan seperti ini setiap tahunnya. Sembako atau bansos yang kami laksanakan ini bisa bermanfaat, bisa digunakan, bisa meringankan beban tersebut. Ada minyak, beras, sirup, dan lain-lainnya Pak. Termasuk jajanan anak juga, snack-snack juga ada untuk yang punya balita. Ya itu sangat membantu sekali Pak, ada gula. Dimana kita tahu itu beras harganya juga lumayan Pak. Jadi sangat membantu sekali kalau menurut saya. Isinya yang di dalam itu minyak, beras, gula, sama sirup. Dan ada snack makanan juga buat anak-anak. Saya ucapkan terima kasih untuk Polres Tangsel dan Ibu Bayangkari yang sudah melaksanakan penyelenggaraan bantuan sembako ini untuk masyarakat Tangsel. Beras, minyak, terus sirup. Seluruh wilayah Polres Tangsel, masing-masing polsek kita kasih kupon 100, jadi total semuanya 1000 sembako. Beras 5 kilo, minyak goreng 2 kilo, sama sirup 1 botol. Semoga dengan sembako yang kami bagikan ini,
kami berharap untuk masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat yang membutuhkan dapat digunakan meringankan kesehariannya. Betul, emang udah jadi perintaran pimpinan kegiatan tersebut, Polri berbagi lebih dekat kepada masyarakat. Dengan ada seperti itu, kita lebih mengetahui bagaimana warga kita, masyarakat kita yang kurang mampu, kita memasarkan pembagian sembako ini, semoga meringankan beban, menjadikan masyarakat kita, warga kita lebih senang, bisa membantu sesuai apa yang jadi dia inginkan. Ya. Ya, silakan dokter Karika. Karena barik di sana. Aman tuh ya. Silakan yang penting ini masih banyak ibu-ibu yang tertib ya. Daerah Idul Fitri ini kita menyiapkan kegiatan-kegiatan untuk antisipasi seperti kita laksanakan seperti kemarin, antisipasi perang sarung, petasan, termasuk tawuran, kita masuk kegiatan patroli skala besar. Ini membantu termasuk kami melakukan calling system dari masjid ke masjid sholat subuh untuk memberikan himbauan kepada masyarakat khususnya wilayah Tangerang Selatan ini. Iya, saya sebagai ibu rumah tangga dan kader kesehatan juga, Pak. Iya. Sangat baik, Pak. Baik, sangat baik dan sangat memuaskan untuk pelayanannya, apalagi sama ininya sangat tertib lah gitu kita. Bisa mengamankan untuk keramaian-keramaian itu. Emang dalam situasinya ramai tapi tetap aman dan terkendali. Dua baris. Ibu nanti Ibu mohon maaf dibagi dua baris, jadi masuk tengah sini. Masuk kanan kiri. Ayo. Ayo jangan tiga baris. Nanti dari sini ini satu ya. Iya, Ibu dari belakang. Ibu dari belakang. Insyaallah kebagian. Kamtipnas di sini, wah sangat tertib sekali Pak, sudah berkembang lebih pesat lagi. Ya semoga Kamtipnas kedepannya setiap tahunnya makin lebih melebar lagi. Alhamdulillah proaktif pada lingkungan kami dan dari Kapolsek itu berbaur dengan satpam-satpam di pendidikan dan di lingkungan kami, yaitu dari Kapolsek Kelapa II.